Halo semuanya, gue Adam Farel berperan sebagai Angga. Biasa aja lah, karena udah tahu pasti bakal ada season 2. Apa yang baru? Yang baru ya banyak banget, semuanya pasti baru. Fresh, pemainnya baru, ceritanya baru, dan yang seru banget karena emang kita udah nggak di sekolah lagi, jadi jauh lebih bebas, ceritanya bisa kemana-mana. Karakter di season 2, gue ngerasa Angga lebih rapi, jauh lebih dewasa mungkin karena udah lebih mandiri, udah anak kuliahan, udah pacaran juga sama Ana, dan lebih hidupnya lebih rapi. Nggak terlalu berantakan kayak di season 1. Wajib banget ditonton, karena ceritanya lebih menarik, pemainnya juga banyak yang baru, konfliknya juga banyak sekali dan seru-seru sekali. Di setiap episodenya bisa ada konflik baru dan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Season 2, yang paling gue suka, pendewasaannya. Pendewasaannya cukup menarik dari karakter Angga itu, cukup beda dari season 1 ya. Kalau season 1 kan lebih begajulan, lebih gimana, tapi gilanya tetap sama-sama gila sih. Tim Kate Liam sih, karena hubungan mereka sejauh ini jujur yang paling sehat. Bahkan mereka ada konflik juga karena mereka mengorbankan diri mereka supaya pasangannya bisa lebih maju, lebih ke depannya. Jangan lupa saksikan View original series Bad Boys vs Crazy Girls season 2 hanya di View. Jangan dibajakan.